Okey. Untuk ini soalan berkaitan dengan isu rakyat sikit, Tok. Ya. Harga barang keperluan harian kan meningkat, Tok. Netizen dah mula bising dengan situasi ini, Tok. Apa keadaan patut buat sekarang ini, Tok? Apa boleh Tok komen sikit, Tok? Pertama sekali kita minta supaya mereka yang duduk di KPDNKK ni janganlah keluar kenyataan-kenyataan bodoh macam Rasul Wahid buat ni. Dia kata harga barang tak ada naik semua, kan? Kau tak pantau kat bawah, kau keluar ayat macam ni, orang marahlah. Harga sayur ada yang sampai 200% naik, kan? Harga barang-barang banyak yang naik. Harga besi pun sampai 40% naik, kan? Harga spare part semua naik. Jadi janganlah cakap tak berlaku benda ni, kan? Cuba fikirkan sesuatu, apa yang kita boleh buat bagi mengatasi masalah ni semua, kan? Yang tu yang dia patut fikir. Lepas tu nak kena, ni rakyat pun kena cerdik. Kerajaan hari ni ialah Kerajaan Perikatan Nasional. 114 orang yang sama yang melantik Muhyiddin ialah 114 orang yang sama yang melantik Ismail Sabri. Jadi kalau kita nak harap kabinet ni berubah ataupun bawa satu pendekatan yang lebih cerdik daripada kerajaan gagal Muhyiddin Yassin, payah sikit lah, payah sikit. So kita tunggulah, kita tunggu sampai itu. Sebab kalau boleh kita buat pilihan raya, kita haraplah Datuk Seri Ismail Sabri ni dia sanggup berkorban untuk parti dan untuk rakyat. Kena faham ni, berkorban untuk parti kerana inilah masa sesuai parti baru lepas menang. Kita buat pilihan raya dengan mood yang bagus, dengan keadaan mereka yang keluar mengundi pun banyak memihak kepada kita. So this is the best time for the party. Tapi dalam masa yang sama, kena ingat rakyat hari ni masih tertunggu-tunggu apa jadi dengan Air Citra. Kita minta Air Citra, dia sibuk nak bagi air sayang, kan? Itu masalahnya. Air Citra dia bagi 2%. Kalau 2% yang bagi pada isteri kita, isteri kita boleh keluarkan dia. Itu tak apa juga, tak boleh keluar, kan? So lebih baik dia transparan, beritahu apa sebab kita tak boleh bagi Air Citra. Sebab zaman Mahathir, zaman Muhyiddin, duit-duit KWSP ni dah terlebih labur, dah terlebih pakai. Terus terang, kan? Jadi senang orang buat keputusan, kan? Kalau tak boleh, letaklah jawatan secara terhormat. Tengok nampak macam lemah sangat kita punya Menteri Kewangan ni, kan? Letak jawatan, dia ada banyak masa nak pergi maraton sana, maraton sini, kan? Jogging sana, jogging sini. So bagi orang yang betul-betul capable untuk handle our economic ni, untuk tumpukan perhatian pada kerja. Benda yang mudah, kita minta Air Citra, minta duit sendiri nak keluarkan. Ini dengar cerita pula, duit apa ni, lepas ni caruman semua pergi ke akaun satu, tak ada lagi pergi ke akaun dua. Satu hal lagi, kan? Betul lah duit tu perlu diganti, tetapi cuba cari jalan macam mana kita boleh pastikan bahawa investment-investment yang dibuat oleh KWSP ni investment yang mendatangkan pulangan yang baik. Cari ruang macam mana boleh dapat good return of investment dengan duit yang saki-baki yang masih ada. Itu yang dia patut buat. Fikirkan macam mana nak diversify KWSP punya source of income. Bukan tahu berat lah dia orang ni. Kita cakap banyak kan, dia orang kata kita banyak cakap, kan? Tapi kalau tak tegur, sampai bila orang tunggu ni? Orang dah nak mampus lah ni. Ramai dah sakit. Ekonomi kita makin lama makin teruk. Our purchasing power very low. Mana-mana kedai, restoran, apa-apa saja, kan? Sekarang pergilah shopping complex. Tadi aku bawa anak aku pergi beli apa ni, jaket dia nak convocation kan. Dia ambil mechanical engineering. Sekarang ni buat degree dekat UTM. So diploma dia nak combo. Yang sakit hati apa tau?
kita dah kena belikan dia suit baru, baju baru, tapi kita tak boleh tengok dia combo. Aduh, sakit hati betul. Macam mana mak bapak kita, kita didik anak, anak combo, kita tak boleh tengok. Ha, macam mana tu? Frust tak frust? Ha. Okey. Satu lagi isu rakyat tu. Tadi tadi nak cerita pasal apa ni dekat shopping complex ni. Banyak brand-brand yang branded nak gulung tikar. So dia orang punya sale sampai 80%. Dia orang betul-betul nak clear stock. So this is what is happening in our country. Kalau masih lagi Zafrul ni tak sedar lagi, kan? Bahawa hari ni keadaan menjadi terlalu parah. Yang mampus bukan hanya B40 saja, M40 terkesan dan the top 20. Banyak gulung tikar. Top 20 ada yang nak jadi B40. Yang pengusaha-pengusaha kemah, pengusaha-pengusaha pengantin hancur lebur. Itu sebab kalaulah kerajaan ni nak buat lockdown lagi sekali bulan Disember ni, rasanya kita tak ada pilihan lain lah. Okey, Tok ada satu soalan lagi, Tok. Okey, PAS ada keluarkan satu kenyataan. Kenyataan umah tidak harus terikat dengan kelompok tertentu. Ya. Tetapi yang dinyatakan hanyalah berkenaan dengan Bersatu dan juga UMNO. Tetapi tidak dengan PKR, tidak amanah. Cerita pasal amanah. Sebenarnya tu, tak komen sikit tu. Bagi saya simple lah. Mungkin Haji Adi ni dah bulatkan tekad, dia dah tahu apa yang dia nak. Dia nak bersama Bersatu. So bagi saya, kita tak boleh halang hak Haji Adi ni. Selagi dia jadi Presiden PAS, maka mungkin kita tak boleh nampak PAS ni akan bersama kita dalam pilihan raya. Jadi kita hadap je lah pilihan raya ni, kan? Jadi mungkin selepas kalah pilihan raya yang akan datang, Negeri Terengganu kembali kepada UMNO, kan? Silat hari bulan Kedah pun kembali kepada UMNO, kan? Kelantan pun silap-silap bercampur baur, kan? Mereka tak boleh bentuk kerajaan. Masa tu menyesal tak guna. Kan? Masa tu menyesal tak guna. Kena fikir secara jangka panjang. Jangan fikir jangka pendek saja. Kan? Tak ada sebab kalau Ustaz Zuhdi Marzuki boleh menceritakan macam mana kemelut sebenar Muafakat Nasional dengan PN. Dia cerita dengan jelas sekali bahawa kepimpinan PAS dan kepimpinan UMNO sudah bersetuju tidak akan membentuk ataupun menjadikan PN sebagai sebuah parti politik. Dan perubahan PN satu ke dua. Tak nak tubuh PN. Dan kan? Dia kata ke besar, kan? Ya. Cuma ada beberapa orang yang licik lah, terutamanya geng-geng Publica ni, kan? Yang secara segera menubuhkan Perikatan Nasional, tubuhkan parti, tunggu dulu kat tu. Yalah, dia ada Menteri Dalam Negeri, kan? Jadi kita tak boleh nak buat apa. Dan itulah antara puncanya menyebabkan berlakunya kemelut Muafakat Nasional ke Perikatan Nasional. Tetapi MIC pun pada peringkat awal terlibat dalam Perikatan Nasional. Tapi MIC sempat balik semula ke Pangkal Jalan. Kan? Jadi, kalau MIC boleh balik kepada Pangkal Jalan, kenapa PAS tak boleh balik kepada Pangkal Jalan? Kan? Kita nampak Haji Adi bila melantik orang macam Attaqiri, melantik orang macam Dr. Zuhdi, melantik orang macam Nik Abdul sebagai ahli jawatankuasa PAS Pusat. Nantikan, kita ingat mungkin dia nak membuka ruang untuk ada kerjasama dengan Muafakat Nasional. Tapi saya rasa mereka ni, dia pun dah tak berapa nak nampak tentang merintah negara lah. Yang nampak dia lebih nak memikirkan tentang macam mana nak dapat dana pilihan raya.
Jadi kalau dia fikir bahawa dengan adanya duit boleh memenangi pilihan raya, mungkinlah kerana dia boleh dapat Terengganu, dapat Kelantan, dapat Kedah pada pilihan raya yang lepas. So mungkin itu bagi dia strategi yang terbaik. Tapi saya nak beritahu bahawa duit bukan segala-galanya. Memang segala-galanya perlukan duit, tetapi duit bukan penentu kemenangan. Jadi kena hati-hatilah benda ni. Jadi untuk kawan-kawan dengan PAS, saya rasa tak perlulah kecewa kalau kita kerjasama UMNO dengan PAS ni tak boleh terjalin dalam pilihan raya umum yang akan datang. Kena ingat ajal dan maut ni datangnya di tangan Allah Ta'ala. Letaknya di tangan Allah Ta'ala. Allah boleh bantu kita dengan macam-macam cara. Kalau pemimpin kita tak mahukan kepada kerjasama dua buah institusi Islam yang terbesar di Malaysia ni, tak mustahil Allah Ta'ala akan gunakan kaedahnya macam mana nak menjadikan muafakat ni kembali hidup. Itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Okey Datuk, ada saya yakin satu. Kalau Tuan Ibrahim Toman memangku presiden nanti, saya yakin usaha ke arah penyatuan ummah antara UMNO dengan PAS ni akan lebih mudah, insyaAllah.